Okey guys, sekarang ni saya dekat Padang Kota Lama Pulau Pinang. Kita nak tengok orang Pulau Pinang ni dia hebat-hebat tak. Kita nak tengok dia. Bukan dia tahu pasal char kway teow, pasal semua orang nak tahu tentang prinsip rukun negara ni lah. Kita dah 50 tahun rukun negara, tahu eh? Tahu. Ini orang Pinang hebat-hebat. Okey, kalau betul tahu ni, apa 5 prinsip rukun negara tu? Prinsip rukun negara. Rukun negara. Yang pertama, saya cakap yang pertama dulu. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Yang ketiga, senang keluaran perlembagaan. Undang-undang. Kedaulatan. Ini kantor tu. Tak ingat tu. Okeylah, okey, ucapan sikitlah untuk ucapan untuk orang kata apa, rakyat Malaysia yang menyambut kemerdekaan dan juga rukun negara ni. Okey. Untuk hati-hati jalan raya ke apa-apa, selamat. Ni paling bijak ni. Kepada semua rakyat Malaysia, saya ucapkan selamat hari kemerdekaan. Ingatlah jasa-jasa nenek moyang kita yang dahulu. Sama mereka tu, jangan lupa pakai mask. Okay, terima kasih semua. Ya, kita di Pulau Pinang. Thank you. Bye. Saya masih lagi dekat Padang Kota Lama ni bersama dengan orang-orang Pinang. Dia orang memang hebat-hebat semua. Tadi saya dah bersama dengan orang remaja tu, kita tengoklah macam mana aspirasi remaja ni untuk bulan kemerdekaan 50 tahun rukun negara bersama dengan siapa ni? Muhammad Usaman. Usaman. Nampak macam best student ni. Okey, dengan kawan-kawan ke seorang? Dengan biker-biker semua. Ini hebat-hebat ni. Okey, kita sebenarnya untuk 50 tahun rukun negara ni kan. Kita nak tanya sikitlah prinsip rukun negara. Mesti tahu sekolah-sekolah belajar. Boleh. Apa dia? Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan dan negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Hebat dia boleh ingat. Tapi nampak macam peluh sikit tu. Nak kena ingat tu. Dah lama benda ni kan sekolah rendah kan. So kita kena praktikkan lah. Untuk kata apa, nak jiwa bangsa Malaysia kita tu kan. Terima kasih. Okay, selamat, thank you. Assalamualaikum. Alright.